jubah kalau melebihi mata kaki ke bawah, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tidak haram, kata Imam Syafi'i. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak haram, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak haram, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tidak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Saya tutup mata kaki, tapi saya tak sombong. Ya tak apa-apa. Kalau sombong baru, apa hubungan sombong dengan tutup mata kaki? Karena raja-raja Romawi, raja-raja Persia dulu, kalau dia buat jubah, dibuatnya jubah itu nyeret-nyeret berelak-elak sampai belakang. Tengok waktu anak raja Belanda, anak raja Inggris kemarin nikah, bagaimana jubahnya. Itu yang dilaknat, kata Nabi. Itu yang haram itu. Adapun panjang tapi tak sombong, ya tak apa-apa. Tentang masalah jenggot, jenggot sunat. Baca buku saya 37 masalah populer. Berjenggot sunat. Lawan dari sunat makruh. Orang yang berjenggot bagus, yang tak berjenggot makruh. Saya mencukur jenggot saya makruh. Kenapa Ustaz cukur? Macam tusuk sate. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot Imam Sunani yang hidup 200 tahun yang lalu, menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya, beda ya. Kalau wajib menumbuhkan, berarti besok meledak produk Wak Doyok. Dianjurkan beli produk Wak Doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi, membiarkan jenggot yang tumbuh. Dan dilarang mencabutnya. Tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. 4 mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah, Imam Sunani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Sunani. Di antaranya hadis Nabi, uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisihi kaum Majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masya Allah, 4 mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua kita. Dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i, ya sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik? Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Jangan salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. Satu. Dua, bahwa beliau melakukannya itu ketika umroh, ijtihad dari beliau, kata Imam Malik. Ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan, karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana nih, saya ustaz enggak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan, yang penting yang kayak tusuk sate aja, kata. Subhanallah, jenggot itu fitrah,
Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot, dan itu bentuk menyelisih Majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot, membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang enggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang enggak berjenggot. Enggak, kita enggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang enggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot, tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Mungkin salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduk permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas. Hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim di sini, saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah. Jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki, neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis masum syia. Saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam sahadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi azab yang pedih. Nabi sebutkan dari tiga golongan al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, bunyinya fa innal isbala minal makhila. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Enggak apa-apa kalau enggak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Iya. Akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar bahwa Nabi menyatakan kepada ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan, kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini tek hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Hah? Di atas. Kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Ya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu, kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin ikut kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita enggak sombong, saya dan anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya enggak sombong? Enggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah kalau kita sekarang, siapa yang merekomendasi? Enggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan anda enggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong, yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan?
Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu, sehingga manusia sebelum baca khilaf dia sudah baca hadis. Begitu ada khilaf dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini, kan begitu? Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada hari, kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbat dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat kalau isbal dengan tujuan sombong, gegaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga ini yang baru khilaf, kalau enggak ada sombong. Tiga pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah, yang kedua menyatakan makruh, makruh jumhur pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram, di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah masalah, enggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan? Dan Anda ustaz, Anda dai, berikan contoh.